Baik, ini kita mulai sedikit penjelasan singkat tentang firman yang berinkarnasi menjadi manusia, apakah itu hipostasis, energi, atau esensi. Ini Romo Daniel sedang menggambarnya. Bapak, ini hipostasis pertama. Oke, dia memiliki hipostasis. Ya, Romo. Lalu dari Bapak ini diperanakkan. Diperanakkan firmannya atau anaknya. Oke, ya. Ini hipostasis yang kedua. Hipostasis pertama, hipostasisnya kedua. Dari papa keluar. Rohnya. Oke. Hipostasis ketiga. Oke. Ya. Nah, melalui roh ini, Bapak mencurahkan kasih kepada putra. Putra mengembalikan kasih itu pada Bapa. Jelas? Iya. Ini di Roma 5:5. Roma 5 ayat. Yang satu inilah terdapat hakikat Allah yang satu. Oke. Jadi kalau saya gambar, Allah itu esa. Itulah Bapa. Di dalam Bapa ini ada firman-Nya. Juga ada roh-Nya. Firman Roh Allah atau Roh Kudus. Oke? Okay? Iya. Nah, di dalam Bapa, dalam yang tengah itu terdapat esensi miliknya semua. Esensi ilahi. Oke? Okay? Iya. Tapi Bapa ini dikelilingi oleh energi. Itulah sinar yang tak terketan itu, ini energi ilahi. Iya. Oke? Okay? Energi. Yang jadi manusia adalah ini. Hipostasis itu. Hipostasis ini jadi manusia. Inkarnasi jadi manusia. Namanya Yesus. Maria. Oke, okay. Lahirlah Yesus. Oke, okay. Jadi yang menjadi manusia itu hipostasisnya firman Yesus ini. Nah, hipostasis ini punya kodrat aslinya ilahi. Hipostasis firman. Kodrat aslinya
ilahi. Jadi yang jadi manusia itu bukan ini, bukan energi, ini, bukan esensi, tetapi hipostasis. Hipostasis dari yang satu ini. Jelas, okay, jelas, jelas, jelas. Okay.